Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto dari Fastech Jogja di divisi 2 tak. Dan ini adalah motor bebek 2 tak dari tim Restu Motor Merauke. Kemarin ditunggangi oleh rider AM Fadli dan berhasil di pole position di kualifikasi di event Fast Corner minggu kemarin. Dan di saat race, kita mengalami trouble di bagian tromol belakang, tapi bisa tetap finish di posisi kelima. Untuk spesifikasi motor ini, kita menggunakan karbu tetap standar, karena regulasinya memang harus standar, tapi kita melakukan modifikasi, kita rimmer dengan komposisi spuyer, pilot jet 25, dan main jet 195. Kemudian daun membran kita tetap menggunakan produk standar. Kita lakukan modifikasi juga. Lalu untuk piston, kami menggunakan produk dari Vim dengan ukuran 54,5 mm. Kemudian untuk di ukuran modifikasi bloknya, saya memodif blok ini dengan ukuran 26 mm. Untuk exhaustnya, kemudian untuk lubang transportnya 40 mili. Untuk transmisi kita custom, dan final gear di sirkuit Sentul kemarin kita menggunakan 13.41. Dan tak lupa kita menggunakan juga produk dari Regina untuk di divisi 2 tak kami. Untuk di bagian kopling, kita memodifikasi kampasnya dengan menggunakan kampas kopling FR. Kemudian per koplingnya kita menggunakan RX-ing. Lalu untuk pelumas kita menggunakan produk Ipon Bog Extreme, ya, memang ini treatment untuk motor 2 tak. Kemudian yang terakhir untuk exhaust, kita tetap menggunakan standar dan kita lakukan modifikasi bersama SMR Jogja yang didesain menyesuaikan dengan kebutuhan mesin yang kita buat. Oke, saya Anto Pastek. Tonton terus video balap. Mantap.